Bismillahirrahmanirrahim. Di antara sifat-sifat yang paling nampak dari orang-orang fasik adalah mereka memutuskan perjanjian-perjanjian mereka kepada Allah dan kepada manusia. Perjanjian kepada Allah, salah yang paling pertama yaitu perjanjian kita untuk beribadahnya kepada Allah yang disebutkan dengan awal ayat atau awal perintah. Perjanjian kepada khalq artinya perjanjian yang kita lakukan pada sesama manusia. Boleh enggak memutus perjanjian dengan manusia? Boleh. Cuman perjanjian itu kalau kita mau memutuskan, kita harus memberitahu orang yang sudah berjanji dengan kita. Kalau kita langsung memutus sendiri, itu namanya pengkhianatan. Jadi kalau kita, oh ini kita ada perjanjian perdagangan, kita mau putus perjanjiannya, kita ngomong ke dia gini, kita putus perjanjian. Jadi kadang kita bisa memutus perjanjian itu setelah pemberitahuan kepada pihak yang berjanji dengan kita.